Saya sedang ada di perjalanan di sungai dari Brunei menuju ke Lawas, Malaysia. Nah, inilah perjalanan pelayanan yang asik, saudara, karena melewati sungai-sungai. Dan itulah perjalanan kehidupan. Apapun yang terjadi, kita pasti aman. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita pasti aman? Yang pertama, kalau kita tahu jurumudi kita hebat. Nah, Yesus adalah jurumudi kita. Dan yang kedua, kita harus tenang menghadapi apapun. Artinya ada saatnya gelombang, ada saatnya badai datang. Tapi kita tenang saja gitu. Karena di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Lalu yang ketiga, kita harus ikuti aturannya, ya kan? Nah, sebenarnya dalam Tuhan, aturan kita adalah firman Tuhan. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati, kata Alkitab. Dan yang keempat, kita harus tahu kita akan sampai di tujuan, ya kan? Dan Alkitab berjanji buat kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya bersama istri dan rekan-rekan mengucapkan buat saudara, tetap kuat, tenang, Dia kekuatan kita. Haleluya.